Ya Mas, ya matur suwun ya. Mudah-mudahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman dengan Sinopark History ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya ya. Oke teman-teman, kali ini kita berada di masih ya di Baturno Wonogiri ya. Tepatnya di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi kita ketemu jajanan yang unik ya, jajanan kue putu ya. Mungkin ada di sebagian daerah yang lain ya, belum udah jarang ya. Coba kita ya ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Teman-teman, adalah proses yang sudah matangnya begini ya. Jadi tinggal dicolok-colok gitu ya, Bang ya. Keluarin ini. Gitu. Ya. Terus kalau boleh tahu ya, ya. Pendapatnya seberapa ini? Kalau alhamdulillah ini cukup, Pak. Cukup ya. Ini kue putu itu nggak mungkin rugi ya. Iya, pasti untung. Pasti untung karena bahan dasarnya kan ada di kampung-kampung. Iya. Contoh, kalau punya sawah pasti ada beras. Mm-mm. Nanam kelapa ada buahnya itu kan. Iya. Bahan-bahan cuma gitu lah. Iya, yang beli cuma gula. Jadi bahan-bahannya tersedia di sekitar iya, kita ya. Di sebelah kita gampang bikinnya, cuma teknik-teknik ataupun caranya ya, yang belum tentu yang bisa ya. Bisa. Iya, iya. Betul-betul. Kan ini ada rahasia terkhusus. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu ya Bang ya, suka dukanya jualan gini ya di daerah Wonogiri apa ini? Kendalanya gitu kalau di Wonogiri. Kalau kendalanya itu hujan lah. Hujan ya? Ya. Pasti ya di mana-mana ya. Itu pasti. Cuma hujan. Tukang jualan rata-rata. Ya, kalau hujan. Panas ini nggak ada kendala. Ya. Hanya cuma kendalanya hujan. Sebetulnya kalau kue ini kalau hujan tambah laku. Cuman ya. Kalau nggak reda. Susah juga susah ya kan ya. Harus pakai payung apa gimana ribet ya. Iya. Kok enggak mangkal aja ya Bang? Ini tadi udah dari mangkal, Pak. Oh, mangkalnya di mana? Di Indomaret. Oh, di Indomaret mana? Iya, Indomaret. Itu dekat Joli, Batu Tengah. Oh. Oke, teman-teman, jadi untuk teman-teman ya daerah Batu Tengah dan sekitarnya ya, silakan kalau teman-teman misalnya pengen mencicipi ya jajanan kue putu ini, silakan datang di mana, Bang? Batu Tengah. Batu Tengah. Di Indomaret. Lokasinya di depan Indomaret ya? Iya, dekat satelit. Oh, Indomaret depan Indomaret dekat toko Mas Satelit. Toko Satelit. Oh, toko Satelit. Dekat toko Satelit. Oke, jadi untuk teman-teman ya sekitar Baturno silakan datang aja ya. Ataupun teman-teman yang ada di Wonogiri siapa tahu ada pengen merasakan ya. Ini kue putu siapa namanya, Bang? Mang Ardi ya. Asli Manyaran. Asli Manyaran. Dan untuk teman-teman yang dari Manyaran, siapa tahu ada yang menonton, silakan komen ya di bawah ya. Ataupun teman-teman dari daerah Wonogiri, Baturno utamanya, silakan komen di bawah ya di kolom komentar ya. Dekat satelit Indomaret. Kan kalau yang kue di YouTube itu kan kue putu betul, iya. Aku yakin. Tapi kan triknya itu gimana ya? Kan ada resep tersendiri. Oh, tutorial maksudnya, tutorial bikin. Itu tetap nggak mungkin. Nggak mungkin semua asli ya. Pasti ada yang disembunyikan ya. Iya. Ya, mungkin tapi, kalau ini rasa apa itunya ya. Beda lah ya. Cuman ini kan, ini juga ada rahasianya, Pak. Cuman kan nggak mau, Kak. Iya, ya nggak usah gitu, nggak usah. Kita ya, secara ya, ini secara aja, ya. Garis besarnya. Garis besarnya. Jadi untuk jualan ini lumayan sekali ya. Jadi modalnya sedikit ya, untungnya. Sedikit, untungnya banyak. Oke teman-teman, ini luar biasa sekali ya. Ini termasuk modalnya sedikit tapi untungnya selangit ya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena bahannya tersedia ya di sekitar kita. Gampang bikinnya. Kalaupun teman-teman pengen bisa ya, tinggal buka tutorial YouTube. Tinggal kita ini ya sendiri aja ya, belajar sendiri, lama-lama juga ketahu ya rasa ataupun apapun apanya ya. Jadi ada yang kurang tinggal kita belajar sendiri ya. Untuk pejuang rupiah dimanapun Anda berada, jangan takut menyerah. Ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Yes. Nasib di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Iya, betul. Yang penting semangat selalu. Selalu. Dan jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Merdeka. Merdeka. Ada itu kan iya, ciri khasnya. Benar sakit. Saya rekamnya ya. Rekam. Iya Mas, ya matur suwun ya. Mudah-mudahan suksesnya.
Oke ya Mas ya, matur suwun nggih. Muga-muga sing laris lancar selalu, digampangkan rezekinya, dibukakan pintu rezekinya yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya share video dari kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung channel kami terus ya teman-teman dengan cara tekan tanda subscribe yang di bawah ya. Untuk teman-teman yang telah mendukung kami, mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan Anda semua ya. Oke, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman pejuang rupiah, pejuang nafkah dimanapun Anda berada ya, selalu semangat ya, dan jangan mudah menyerah. Rezeki sudah ada yang ngatur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.